Lebih dari 1.000 atlet kontingen Jawa Barat akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 pada September mendatang. Para atlet yang akan bertanding ini tersebar di 65 cabang olahraga. Vega dan Ades merupakan atlet kontingen Jawa Barat yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Medan, Sumatera Utara. Keduanya akan memperebutkan medali emas pada cabang olahraga karate. Atlet asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku siap untuk berlaga pada PON mendatang. Sejumlah persiapan sudah matang dilakukan. Persiapannya udah mantep banget pokoknya. Udah mulai kita dari latihan, tryout, semuanya udah dimaksimalin. Berharap hasil yang maksimal juga buat nanti di PON. Dari tryout, aklimatisasi juga penyesuaian cuaca, kita udah ngelakuinnya juga, dilatih juga udah maksimal, jadi insya Allah kita bisa dapat medali emas. Tahun ini ada 1.209 atlet dari kontingen Jawa Barat yang mengikuti PON ke-21 yang tersebar di 65 cabang olahraga. Sebanyak 573 atlet akan bertanding di Aceh, sementara sisanya di Medan. KONI Jawa Barat menargetkan kontingen Jabar bisa kembali menjadi juara umum. Kami optimis berkat dukungan Pak Gubernur, Pak Kapolda juga sebagai komandan kontingen, kami bersama-sama dengan seluruh kontingen siap melaksanakan tugas suci ini untuk Jabar Hattrick. Sudah, bulan Januari pada saat itu diresmikan oleh Pak Gub, Pelatda PON ke-21, dan hari ini adalah hari-hari terakhir mereka melakukan Pelatda, sebelum minggu depan sudah mulai ada pergeseran ke Aceh dan Sumut. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin berharap seluruh atlet kontingen Jawa Barat bisa menjaga kekompakan dan sportivitas. Hal itu disampaikan dalam apel pelepasan atlet kontingen Jabar menuju PON 21 di Gedung Sate Kota Bandung pada Minggu pagi. Yang penting pertama fokus aja pada pertandingan, fokus aja beri yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, karena faktor non teknis seperti tadi yang saya sebut, makan, laundry, transport udah diurus oleh KONI Jawa Barat, jadi mereka tidak perlu besok berangkat ke sana naik apa atau besok pagi makan apa, nggak usah dipikir. Jadi fokus pada pertandingan, berikan yang terbaik dan junjung tinggi sportivitas. Pada tahun ini, Pekan Olahraga Nasional ke-21 akan diselenggarakan di dua lokasi, yakni di Provinsi Aceh dan Medan Sumatera Utara, mulai 9 September mendatang. Kiki Haryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.